Hai, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Buat teman-teman pecinta seni, terutama seni lukis atau kali ini lebih spesifiknya seni lukis di atas media tembok atau sering disebut mural. Silakan simak video ini yang mana akan mengulas salah satu tempat di Hong Kong dengan kumpulan mural terbanyak sehingga tempat ini mendapat julukan Mural Village atau Kampung Mural. Keluar dari MTR Sayingpun Exit B3, langsung saja menoleh ke sebelah kiri. Yap, semudah itulah menemukan kampung mural ini. Proyek ini dimulai oleh Henderson Land, yakni semacam lembaga pengembangan properti dan pengaturan tanah di Hong Kong. Menggait beberapa pelukis mural di Hong Kong, tembok-tembok yang awalnya hanya berupa tataan beton menjulang yang kusam, berubah menjadi papan pertunjukan permainan warna dan bentuk yang memancing imajinasi di setiap sisinya. Tentu saja, hal ini mengundang perhatian pecinta seni, fotografi, pembuat berita, dan pastinya pemujaan narsisme seperti saya. Setiap sisi tembok memiliki tema lukisan yang berbeda tentunya, dan teman-teman bisa mengetahui siapa saja para pelukis itu dengan melihat sisi pojok bagian bawah mural. Di situ tertulis nama-nama mereka. Namun jangan khawatir, sebelum teman-teman sempat mengunjungi tempat ini, saya dengan senang hati menaruh link-link media sosial mereka di deskripsi video ini. Jadi teman-teman tinggal klik linknya untuk berkenalan atau mengetahui lebih jauh tentang karya-karya mereka. Oh iya teman-teman, ada yang tak kalah menarik loh. Di dalam MTR menuju exit B3 ini, kita diperlihatkan potret masyarakat bertahun-tahun silam yang digabungkan memenuhi sepanjang tembok lorong. Terdapat juga lukisan hitam putih semacam kartun. Dan yang paling menarik perhatian, adanya lukisan 3D yang menggambarkan kehidupan normal masyarakat di tempat-tempat umum. Makanya, jangan sampai nih enggak mengabadikan momen kalau berkunjung ke sini. Bagaimana teman-teman? Tertarik mengunjungi tempat ini? Sebagai bahan konten, website, foto-foto, atau sekedar memanjakan mata? Ya, yang pasti semoga video ini bermanfaat ya, walaupun setidaknya sebagai info sekedar tahu saja. Terima kasih sudah nonton. Boleh dong colek tombol subscribe-nya jika dirasa channel ini menghibur atau bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa dan wassalamualaikum. Dadah!